Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan nota keuangan pada pembukaan masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020 di ruang rapat paripurna DPRA. Dalam nota keuangan, Gubernur menjelaskan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2021 adalah sebesar Rp16,9 triliun rupiah pada Rabu 25 November 2020. Nova menjelaskan dengan keterbatasan kemampuan sumber penerimaan daerah dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, maka alokasi RAPBA tahun 2021 disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang sangat mendesak dan berdampak secara real bagi peningkatan pembangunan dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat serta percepatan penanganan pemulihan COVID-19. Rancangan APBA tahun anggaran 2021 telah diharmonisasikan dengan 4 prioritas pembangunan Aceh yang telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2021. Penyusunan RAPBA tahun anggaran 2021 yang menyangkut dengan anggaran penerimaan pendapatan asli Aceh dilakukan berdasarkan angka realisasi dan proyeksi sumber penerimaan yang perkiraan akan diterima dalam tahun anggaran berkenan. Berdasarkan perkiraan tersebut di atas, maka alokasi anggaran pendapatan asli Aceh tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2,4 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 9% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp2,1 triliun rupiah. Sementara itu, anggaran belanja Aceh dalam RAPBA tahun anggaran 2021 yang disampaikan pada sidang paripurna difokuskan untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan skala prioritas berdasarkan 4 prioritas RKPA tahun 2021. Rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian nota keuangan dan rancangan kanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2021 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin didampingi 3 unsur pimpinan lainnya yaitu Wakil Ketua 1 Dalini, Wakil Ketua 2 Hendra Budian, dan Wakil Ketua 3 Safaruddin. Kecuali Sekretaris Daerah Aceh yang turut hadir mendampingi Gubernur Aceh di DPRA karena adanya pembatasan-pembatasan disebabkan pandemi COVID-19, maka para kepala SKPA mengikuti rapat paripurna ini via konferensi video di kantor masing-masing.